Ya Tuhan. Dan di sini terlihat Novia yang sangat kaget setelah mendengar kalau penculik itu meminta tebusan 5 miliar. 5 miliar. Tetapi tentu saja Novia tak bisa berbuat apa-apa, dirinya memang sedang sangat tak berdaya. Orang ini keterlaluan sekali. Dan tentu saja Novia benar-benar tak menyangka orang yang menculiknya ini benar-benar keterlaluan. Tentu saja Novia pun penasaran siapa dia. Dan dia menutup mataku. Dan sepertinya penculik itu memang gak mau ya kalau Novia sampai mengetahui wajah penculiknya. Jadi aku gak bisa lihat dia. Dan di sini kita bisa melihat ya kasihannya Novia sampai tergeletak dan ditutup mata dan juga mulutnya. Kemudian penculik itu pun menyebutkan sebuah alamat di mana Novia saat ini berada. Dan ternyata saat ini Novia dan juga penculik ini berada di sebuah gudang kosong. Dan tentunya ini sangat mendebarkan. Penculik itu pun meminta kepada Jeffrey untuk segera datang menemui istrinya. Dia membukti kalau istri saya berada di sana. Bahkan di sini terlihat ya saking tegangnya Jeffrey ngomongnya sampai belepotan. Kemudian penculik itu pun menunjukkan keberadaan Novia di hadapannya. Dan di sini terdengar ya Novia berteriak memanggil Jeffrey. Dan tentu saja melihat dan mendengar suara Novia berteriak seperti itu, Jeffrey semakin gak karuan. Dan tentu saja Jeffrey rasanya gak tega ya melihat Novia dalam keadaan seperti ini. Bahkan suara Novia yang mengatakan minta tolong kepada Jeffrey sangat-sangat membuat hati Jeffrey terpukul. Maaf. Tetapi tetap saja Jeffrey berusaha menenangkan Novia. Dia pun mengatakan bahwa dia akan segera menjemput Novia. Baby, kamu tenang ya. Tentunya so sweet banget ya Jeffrey mengatakan kepada Novia, baby, kamu tenang ya. Kamu tenang, aku akan segera jemput. Tapi bagaimana bisa tenang dengan kondisi seperti ini? Novia pun tetap berteriak meminta tolong pada Jeffrey. Kamu, aku akan kesana, ya. Dan tentunya kita sedih banget ya dan kasihan banget melihat Novia dalam keadaan seperti ini. Apalagi suara rintihan Novia memanggil Kak Jeffrey, Kak Jeff, tolong aku Kak Jeff, aduh kasihan banget. Dan memang benar-benar keterlaluan ya, digeletain gitu aja Novia di lantai, pastinya kedinginan dong ya. Kemudian penculik itu pun meminta kepada Jeffrey untuk segera meninggalkan tempat itu. Kemudian tanpa basa-basi lagi, penculik itu mengatakan supaya segera temui istrinya di gedung tua. Nah tentunya pastinya penasaran banget ya dengan apa yang terjadi pada Novia saat ini. Dan tentu saja sangat-sangat menegangkan misi penyelamatan Novia. Jangan dilewatkan ya, edisi hari ini pastinya akan semakin seru di mana Jeffrey akan menyelamatkan Novia. Dan tentu saja pastinya Novia dalam keadaan yang sangat bahaya karena di sini omnya Michael ketahuan ya, Novia sudah melihat wajahnya omnya Michael. Jadinya pasti marah banget, pasti bakalan seru hari ini. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan dukung terus Gugu Coba. Terima kasih.